mandi yo. Lah. Kalau pakai CBR enggak capek, kalau pakai Supra capek. Aneh. Aneh. Oke guys, welcome back to my channel DV Motor Vlog. Kali ini kita mau apa? Mau touring tipis ya kan? Ih, anjir. Lupa. Apa kamu? Ayo. Eh, tasku udah nutup enggak tuh? Apa? Tasku, lihat. Udah kok. Ayo. Oke, hey yo guys, apa kabar kalian semua ya kan? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku bareng ini, bareng si ini, Dede Gemes ya kan, yang kemarin mau ke Selorejo. Kok Selorejo sih guys? Sekarang Karangkates ya kan? Sekarang ini lagi di Kepanjen karena habis COD kuping kucing helm yang aku jualan biasanya. Ntar ini aku langsung cus dari Kepanjen sini. Kenapa nggak ngonten dari rumah ya kan, karena jauh banget guys. Yang tadi jemput si ini di Muharto, jadi ya udah aku ngontenin lewat sini aja guys. BTW ini di deket Kanjuruan kan, tuh. Anjay, perempatan sih. Kenapa? Tuh, apa? Kan di HP aku kan ada voucher Gojek. Voucher apa? Gojek. Oh alah. Jadi apa? Kayak kakakku tuh sering belanja-belanja gitu loh. Oh iya tahu. Kodim. Aku nggak tahu jalannya loh. Jalan kiri aja. Ya kan perempatan tadi ngiri terus ya. Lurus kan? Semoga aja kagak hujan guys, karena ya ini agak mendung-mendung dikit, tapi ya guys lah bawa jalan-jalan juga, tapi cuma bawa satu, tergampang lah ya kan. Cuma berdua doang guys, nggak sama trio santuy, karena dadak banget ya kan. Dadak main, sebenarnya temen mau ikut juga tapi agak gimana gitu ya kan, anjir mau nyalip-nyalip aja kan sistemnya. Kamu jangan diem aja, nggak tahu. Agak jauh sih guys dari sini kayaknya. Perempat ini belok ngiri. Bapak kalem-kalem balik.
16 kilo dari sini guys, si 15, soalnya dari tadi sana 16 kilo dari pertigaan sana. Mungkin kalau sini itu Karang Kates kan 15 kilo dari sini, deket lah kayak ini 15 kilo kayak dari rumah ke Arjosari ya kan 15 kilo. Oh, dari sini tahu kan jalannya? Nggak tahu. Aku taunya kamu. Aku lupa nggak terakhir ke Karang Kates itu SD kalau nggak SMP. Anjir. Gunung Kawi, Karang Kates, Blitar. Itu lampu merah kanan deh. Mana? Ini. Lurus bisa. Aku nggak tahu kalau lurus. Kalau kesana kan nanti putar lagi sini. Ngikutin jalan sih. Anjir. Kalau aku benerin motor, di mana? Akan di sini bisa. Aku nggak pernah lewat jalan sini guys. Tuh ini. Touring tipis guys. Nyari yang adem-adem gitu kan. Ngademin hati juga. Aduh. Berarti kamu tahu jalannya dong. Enggak tahu. Nah, kamu kok ke sini? Ya kan tadi ada panahnya. Kalau kamu kan lewat ini kan, pertigaan yang sana kan, iya. Yang arah Blitar itu kan, sama aja tembusnya nanti di sini. Kalau nggak tahu. Aku lihat di maps tadi. Kamu sebelum berangkat tadi lihat. Anjay. Kamu kan belum mandi, mandi sana dulu. Dari jam berapa kamu? Di? Cuma bentar kamu tidur. Tadi aja kebangun sendiri tau. Aku kira udah siang, aku takut. Aku males kamu. Kamu ngasalin ya udah aku tinggal tidur. Kamulah. Kamu. Apa? Enggak. Ke kanan. Kok ke kanan? Oh iya. Enggak lah. Lurus. Kalau ke kanan kan tembus ke Panjen lagi. Yang katamu lewat sana? Kan tembus sini. Iya kan? Tembus sini kan? Ke sana kan? Di macet parah. Banyak truk-truk guys, jadi agak macet ya kan. Enjoy. Oh, mau belok, pantesan dah. Bikin lama dah. Anjir.
ada perbatasan kan guys di sini, perbatasan Malang. Selamat jalan, perhatian banget. Anjir, lumayan rame juga arah sini ya kan, arah Blitar guys. Soalnya nggak pernah touring lagi di sini, terakhir tuh SMP kayaknya. Anjir, Honda. Apa? Anginnya emang ngantuk. Hari-hari ngantuk. Mana ada? Iya. Kamu lah. Kamu. Kan aku tidurnya malam. Malam. Enggak, kamu tidurnya pagi. Ayo. Tapi kan. Tapi kamu tidur dua kali. Eh, mana? Mana ada aku tidur dua kali? Ya, kamu loh yang biasanya tidur. Kadang-kadang kalau capek ya kan. Kan aku human normal. Enggak apa-apa. Enak banget guys, menikmati angin ya kan. Dia tujuannya touring mah gitu kan, nikmatin angin, nikmatin jalan. Udah pasti enak banget, bikin banyak cerita ya kan. Makanya hobi gua gitu guys, biar punya cerita buat kalau punya nanti gitu kan. Pertama kali nih guys gua ke arah sini sambil ngonten, maksudnya kalau motoran sendiri insya Allah pernah. Anjir, untung lubangnya kecil. Anjir, lumayan ramai juga, padahal sekarang hari Kamis ya kan. Sekarang ke atas Blitar masih ke lurus Kromengan, Monumen Beniwen Affair. Apaan dah, gak tau gua. Anjir, sumpah ramai bedah. Yang aku kemarin lihat di bioskop itu keren banget sumpah. Pas mungkin ada lanjutannya Fast and Furious 10. Soalnya perang-perang mulu, musuhnya itu ganti-ganti terus. Yang aku kapan ya? Kan aku kemarin lihat, tapi yang The Conjuring. Oh, yang The Conjuring. Enggak serem. Jelek tahu apa? Lebih sereman yang pertama. Iyalah. Orang apa hari ketiga udah ada ilegalnya? Iya, ada ilegalnya. Terang atas masih lurus guys, lurus. Sekarang jam 10 kurang. Jadi kalau tempatnya kayak gini mah sama kayak touring-touring ke arah Bali ya kan guys, jalannya seperti ini tapi lebih lebar ya kan. Ya ada lah beberapa yang kayak gini. Jadi pengen banget gua ke Bali lagi guys. Dulu sih belum kenal-kenal YouTuber gitu kan, masih kecil juga udah suka touring, udah 2015 gua suka touring, jadi ya maklumin aja guys. Ini mau nyalip gak jadi, mau nyalip gak jadi gitu dah. Rame banget dari arah Blitar ya. Anjir, anginnya enak banget.
kaget. Oh, langsung ini ya kan. Di pinggir ini jalannya sepur dari kereta. Jadi dari sini ya. Aku lupa guys, terakhir naik sepur ke Blitar itu SMP kelas 1. Kelas 1 atau kelas 2 dah. Ke makamnya Soekarno ya kan. Sama keluarga, sama ini teman-temannya ayah gua yang dinas di rumah sakit jiwa. Rame-rame kan dulu, masih inget gua guys. Ya masih kecil udah banyak kenangan ya kan. Tempat wisata mana sih yang gua belum belum gua samperin? Udah semua guys, insya Allah sejawa gitu. Karena hobi orang tua juga dulu traveling. Kalau luar pulau masih jarang, cuma ke Samarinda, terus ke mana ya, ke Bima. Bima pernah guys, gua guys. Di ada yang mau, ini mau kemana sih orang, mau nyalip kah? Di depan ada motor soalnya. Jadi anjay, kamu ngantuk ya? Ya. Gede banget anjir pohonnya. Apa? Apa nggak dengar? Barusan aku nyangkut ke kabelnya. Nggak apa-apa. Masih jauh kah? Nggak tahu. Lah. Kayaknya sih. Nah, kemarin kan kamu katanya habis dari sini. Kemarin kok. Yang sama kakakmu? Hah? Yang sama kakakmu? Ada polisi. Polisi ngapain? Operasi, iya kah? Enggak tahu sih. Bukan. Anjay. Kamu udah makan? Iya. Apa? Iya. Jadi kok gitu? Iya, kalau pagi kan cuma makan bar. Makan apa? Bar. Sepi banget jalannya guys, enak banget. Anjay. Nah, yang kemarin ke Blitar ngapain? Hah? Kamu kemarin ke Blitar ngapain? Ya katamu kemarin ke Blitar katanya kayaknya. Itu loh apa? Rumahnya temennya kakakku. Apa? Kan kakak itu kan jualan. Oh. Rumahnya temennya. Walah. Oh, deh, mepet sekali. Enak banget sih jalannya ya kan, agak sepi-sepi gitu, nggak ada macet-macetnya. Ya karena Senin juga kan, truk-truk itu kan nyalip-nyalip bahaya guys. Kilo kok nggak sampai-sampai ya? Ya emang belum 16 kilo sih guys. Anjay.
odometer gua udah 15.100 aja. Aduh. Sama kayak ke Kasembon sih jalannya, guys. Kasembon kan jalannya kayak gini. Kalau arah Blitar di sini ke sini. Ya. Anjir. Udah rame banget. Ini kemana? Gua nggak tahu, nggak tahu gua. Oh itu ya? Bayar kah masuknya? Berapa? Masak sih? Masak 1.000? Iya, 1.000. Satu motor 1.000? Oh iya. Bentar. Di, kok gitu? Ya udah ntar. Oh kalau mobil 5.000. Oh tiga itu 5.000 satu mah botol minum. Oh ternyata seperti ini ya. Aku nggak pernah kesini, lupa. Apa? Nah, biasanya anak-anak yang berhenti-berhenti itu di mana? Ya di sini. Di situnya keren anjir. Anjir kalau malam buat pacaran. Iyalah. Pagi juga lah. Nah itu. Udah pasti rame ya kan? Berhenti dulu kah? Itu apa? Dilarang masuk daerah berbahaya. Gak tahu. Susah banget kayaknya. Oke guys, alhamdulillah udah sampai. Terus di sini nggak ada apa-apa gitu? Selarjo. Enggak kan ada itu perahunya kan di situ kan. Anak Festik. Festik. Itulah ada perahunya sini ya. Biasanya ada kok. Lah lewat mana perahunya? Orang biasanya di foto-foto itu ada. Mungkin dari situ ya? Aku nggak tahu. Aku baru ini berhenti di sini. Kan kalau di sana aku Blitar. Iya. Mandi yo. Udah. Kalau pakai CBR gak capek, kalau pakai Supra capek. Aneh. Aneh. Kamu gak mancing? Hah? Kamu gak mau mancing? Mancing emosi kamu aja. Dia emang berani, ha? Emang berani. Setiap hari kan kamu marah-marah. Kamu lah. Kamu. Aku mulu. Terus foto-foto di situ. Nggak tahu di situ. Oke guys, gua akhiri aja kali ini perjalanannya udah sampai, alhamdulillah udah sampai
ke Bendungan Karangkates. Aku lanjutin dulu aktivitas aku. See you next video, bye bye.